Kalau dari fotonya terlihat mirip banget ya kalau menurut Bang Edin? Sedikit ya, sedikit mirip. Gak tahu seperti yang saya sudah ngomongin ya. Pertama saya belum lihat, belum ketemu Amel. Kedua ya yang seperti saya bilangin lagi, mungkin saya ulang atau enggak, harus mempersiapkan. Kalau dia mau jadi produk yang lama ya banyak belajar nyanyi, belajar dialog, terus meresap bagaimana situasi sekarang dan sebagainya. Pertama itu, kedua jadilah produk yang lama, tapi kalau memang disamai oleh seorang legend ya harus terima walaupun dia nggak bisa meresap 90% atau 75%, ya harus siap gitu kan. Karena banyak dulu ada Nafa Urba, ada Lia Natali, ada si Bandung apa siapa gitu, banyak udah senyap aja habis itu, masih mending dibikinin album. Kalau enggak ya kan 3 bulan 4 bulan habis. Terus tiba-tiba, karena kita nggak pernah tahu nanti dia makin gemuk, makin ini, ya kan. Kan sekarang salut sama si fotografer yang sekarang bisa menyamain editingnya, bisa samain, salut. Tapi jujur saya belum lihat aslinya atau foto. Lihat aslinya. Kalau foto udah lihat. Iya, karena saya harus lihat, kan katanya mirip gitu. Terus banyak orang yang bilang, wah mirip banget, ya enggak lah, kemiripan itu tidak mungkin bisa 100%. Yes, maybe 40, 50, 60, 70, ya kan? Nggak bisa 100% menurutnya, nggak bisa. Dari gestur. Tapi kalau dari fotonya, terlihat mirip banget ya kalau menurut Bang Edin? Sedikit ya, sedikit mirip. Itu dia aku bilang, kan aku bilang edit itu kan pintar. Aku pun lihat terus terang kan, belum lihat banget, belum lihat. Jadi mungkin nanti kalau ada teman-teman wartawan atau manajernya apa mau ketemu ya boleh aja. Bukan saya yang minta ketemu loh. Tapi abang mau ketemu ya? Kalau dia mau ketemu. Kalau enggak. Karena di wabah corona ini maklumin. Saya ini nggak sih, tapi lagi menjaga bagaimana menjaga jangan banyak ketemu orang. Mau banget. Kalau di foto itu apa yang abang lihat kemiripannya bang? Enggak, susah belum ketemu. Saya salut sama fotografer yang bisa nempel gitu. Apalagi sekarang viral ini di itu enggak. Saya salut. Apa namanya, kemarin kan si Amel sempat ketemu dengan ibunya tuh di. Iya. Alhamdulillah lah, buat saya itu fans club itu di Mami itu adalah aura, aura terus energi. Jadi Mami kalau ketemu fans club itu serasa energinya itu tergerak, apa merasa lebih muda lagi, bukan muda apa, ada energi. Jadi saya juga sering sarankan kepada fans club atau NAF komunikasi. Communication sering-sering ditengokin Mami, sering-sering dikunjungi. Karena kenapa? Nah, fans club itu adalah buat Mami adalah energi. Maaf, Mami sama siapa aja nangis. Jadi bukan sama Amel aja, sama yang lain pasti dia nangis. Karena dia merasa punya apa? Anak sosok yang apalagi misalkan anak yang pada lahir tepat sama nikah adilah Mami tuh sama siapa aja nangis, sama fans club tuh nangis. Jadi ya itu sama siapa aja, bukan sama Amel, sama artis yang lain pun kalau ketemu apa selalu nangis. Sirika, harapan saya buat Amel banyak belajar, buat manajernya mumpung lagi bagus, biar lagi viral ya. Banyak-banyak berbagi berita, banyak-banyak beramal, yang terutama adalah banyak belajar nyanyi. Nanti pada saat satu saat lu jumpa fans, kamu jumpa fans di daerah, gak bisa nyanyi bingung. Terutama oleh teman saya, sama Dodi Katamsi itu bagus. Saya bilang dia adalah, saya bilang kayak dukun suara.
bisa private, bisa rame-rame lah itu buat top tuh Dodi. Di YouTube saya juga, di YouTube Lintas Melawai ada tuh Dodi. Ya itu aja. Dirawat, muka, rambut, ini apa, attitude, apa kayak gitu. Karena jika itu attitude luar biasa baik, kami siapa aja sopan dan bisa cium tangan sama orang yang lebih besar. Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, comment, dan subscribe SG Entertainment untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa.